mengisi masjid, setelah hari datang puasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tamu-tamunya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, yang memberikan kita keizinan untuk menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sekarang ni berada dalam cuaca yang sangat sangat panas. Yang luar biasa lah. Biasa-biasa tak lapan macam ni. Tapi kat dalam masjid ni, dia tak apa-apa lah padah. Sejuk, nyaman. Sangat sesuai untuk kita beribadah, tak berpeluh-peluh dan sebagainya kan. Jadi dalam kita menghadapi cuaca yang panas ni, memberi peringatan kepada kita bahawa suatu hari nanti kita akan menghadapi cuaca yang lebih panas. Sebagai orang yang beriman dengan Allah SWT dan hari kiamat, kita yakin bahawa suatu hari nanti dunia ini akan hancur, sehancur-hancurnya. Apabila dunia ini hancur, selepas tiupan sangkakala yang pertama, manusia semuanya akan dibangkitkan di padang mahsyar. Apabila tiupan sangkakala yang kedua, semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Wa ilaihi tuhsyarun. Semuanya akan berhimpun di padang mahsyar. Pada waktu itu, semua orang termasuklah diri yang berkata-kata ini tidak akan memikirkan orang lain selain daripada diri sendiri. Cuaca yang sangat panas, diberitakan bahawa matahari berada seolah-olah sejengkal di atas kepala. Ada yang ditenggelami peluhnya sehingga ke para pukulan, peluhnya sehingga ke lutut, sehingga ke pinggang. Ada yang tenggelam terus dalam peluhnya masing-masing. Kita berdoa kepada Allah SWT di padang mahsyar nanti kita akan mendapat naungan daripada Allah SWT. Dalam cuaca yang panas di padang mahsyar nanti, ada beberapa golongan yang mendapat naungan daripada naungan arasy Allah. Yuzilluhumullah tahta zillihi zilla illa zillihi. Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apabila langit terbelah serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh, dan apabila bumi diratakan serta mengeluarkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong. Surah Al-Shaqaq ayat 1 sehingga ayat 4. Bumi pada hari itu diratakan bagaikan kulit yang terhampar, iaitu di saat bumi digantikan dengan bumi yang putih lepak seolah-olah perak, dan di atas bumi itu tidak dilakukan sebarang dosa. Jadi dimaksudkan dengan bumi yang mengeluarkan apa yang di dalamnya ialah mengeluarkan orang-orang yang mati berada di atas permukaannya. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi, yang disayangi sekalian, itulah suatu hari nanti yang pasti akan berlaku. Bumi ini akan sehancur, hancur-hancur. Langit akan terbelah. Dan makhluk-makhluk manusia yang telah dikebumikan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dahulu akan terbongkar keluar kerana kedahsyatan hari tersebut.
dan manusia seluruhnya akan dihimpunkan di satu tempat terpanggil pada mahsyar. Hadirkan muslim meriwayatkan daripada sahabat Sa'ad, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin baydha'a kufran kaqardatus naqd laisa fiha 'ainun ahad. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih berdebu seperti roti yang bersih dan tidak terdapat sebarang penanda di atas. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan yang lapar dan dahaga, tidak berpakaian dan keletihan. Barang siapa yang memberi makan kepada Allah, maka Allah akan memberikannya makan. Barang siapa yang memberi minum kepada Allah, maka Allah memberikannya minum. Barang siapa yang memberi pakaian kepada Allah, maka Allah akan memberikannya pakaian. Barang siapa yang membuat amal bakti kepada Allah, maka memandailah Allah penolongnya. Barang siapa yang membantu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kerehatan kepadanya pada hari itu. Inilah keadaan dan masyarakat tuan-tuan dan yang dikasihi sekalian, dalam suasana yang begitu panas, masing-masing memikirkan diri sendiri. Maka amal-amal yang kita buat di bumi ini menjadi pembantu kita dalam keadaan kita lapar, dalam keadaan kita dahaga. Maka amal kita yang memberi makan dan memberi minum di dunia ini, amalan itulah yang membantu kita. Dalam keadaan kita memerlukan pakaian, maka pakaian kita sedekahkan yang kita berikan di dunia ini, itulah yang menjadi pengganti kita di akhirat nanti. Siapa yang berbuat amal kerana Allah, maka amalan itulah yang membantu kita di padang mahsyar. Ini salah satu daripada episod, daripada banyak episod kehidupan kita. Kehidupan kita ni bukan hanya di dunia sementara, dunia yang sementara ni semata-mata, bahkan suatu perjalanan yang mana di dunia inilah kita nak meneruskan perjalanan kita. Seumpama kita nak pergi ke satu destinasi, ke Kuala Lumpur lah contohnya daripada sini. Dalam perjalanan kita pergi ke Kuala Lumpur, naik kereta api laju, kita tunggu kat stesen Batu. Sementara kita tunggu kereta api datang, kita tahulah kita akan melalui satu perjalanan menuju ke satu tempat. Adakah kita duduk di stesen kereta api Batu atau kita akan hias cantik cantik, beli katil bubuh di stesen mahal-mahal, beli kapel? Memang macam nak duduk situ. Main-main kereta api, tenek kereta api kita tinggal. Bahkan apa yang kita perlu buat, kita bawa bekal. Bini kita tolong bubuh baju dalam beg kita. Kalau masak bekal pun nasi goreng ke, ikan kering ke, kan? Sebagai bekalan kita untuk meneruskan perjalanan. Begitulah juga tuan-tuan, kita hidup di dunia ni merupakan salah satu daripada stesen kehidupan kita menuju ke satu destinasi, yang mana di bumi inilah kita nak mencari sebanyak-banyak bekalan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan lihatlah apa yang telah kamu sediakan lighad untuk hari esok. Hari esok mana kata hari akhir. Allah SWT sebut lewat esok tu nak menunjukkan bahawa dekat sangat. Esok dekat. Hari ni esok. Kan kata minggu depan ke atau bulan depan, bulan depan lama lah. Watanzu nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang telah kamu persiap sediakan untuk hari akan datang, untuk hari esok, yang ni hari akhirat.
Maka kita gunakanlah kehidupan kita yang sementara ni. Mesejnya senang saja. Mesej kita buat amal sebanyak mungkin ni atas dunia Allah SWT. Diriwayatkan daripada hadis Mu'az bin Jabal, katanya saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penjelasanmu tentang firman Allah, yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja, iaitu masa ditiup sangkakala lalu kamu bangkit hidup serta datang berpuak-puak kepada mahsyar. Surah An-Nabaa ayat 18. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'az bin Jabal, sesungguhnya engkau menanyakan satu persoalan yang sungguh besar. Kemudian air mata baginda mengalir sambil baginda bersabda, manusia di kalangan umatku dikumpulkan dalam 10 golongan. Dengar baik-baik. Allah membezakan mereka dari kalangan kumpulan orang-orang Islam, dan Allah merubah rupa mereka. Ada yang diubah kepada rupa kera, ada yang diubah kepada rupa babi, ada yang dijadikan tertongging kakinya ke atas dan mukanya ke bawah, ada yang buta dan diusir pergi, ada yang pekak dan bisu tanpa dapat memahami, ada yang mengunyah lidah mereka sendiri yang terjelir hingga ke dada di mana air danau mengalir dari mulut mereka, ada yang kulung tangan dan kakinya, ada yang disula di atas dahan dari api, ada yang baunya lebih busuk daripada bangkai, dan ada yang memakai pakaian labuh dari minyak tar. Tuan yang dikasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanyakan tentang ayat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Kita orang yang beriman, yang betul-betul yakin, perlu ada dalam perasaan hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT membantu kita di pada mahsyar nanti. Minta jauh daripada Allah, daripada tergolong dalam golongan yang diubah bentuknya menjadi seperti yang kita sebutkan sebentar tadi. Adakah amat malang sekali, sangat-sangat malang sekali andai kata kehidupan kita di dunia ini disia-siakan dan wa'na'udzubillah tergolong dalam golongan orang-orang seperti yang disebutkan sebentar tadi. Secara ringkas, dia kata orang yang diubah rupanya seperti kerong ialah orang yang suka mengadu domba, menceritakan perihal kebuka orang. Orang yang diubah seperti babi ialah orang yang makan benda haram. Kita jaga betul-betul makanan kita. Orang yang tertongging kepalanya ke atas dan mukanya ke bawah ialah mereka yang memakan riba. Kita jaga betul-betul income kita, pendapatan kita daripada riba. Orang yang buta ialah mereka yang melakukan kezaliman dan menjatuhkan hukuman. Jauhkan diri kita daripada sifat zalim. Orang yang pekak dan bisu ialah mereka yang merasa kagum dengan amalan mereka. Buat amal banyak tapi rasa diri hebat, rasa kagum dengan amalan. Aku seorang yang buat banyak amal. Orang yang mengunyah lidahnya ialah para ulama dan hakim yang perkataan mereka berlawanan daripada tingkah laku mereka. Kita kena jaga orang alim, orang yang ada pengetahuan, ada ilmu. Jadikanlah ilmu kita itu sebagai benda yang kita ikut. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita pelajari, kita amalkan. Orang yang dijadikan kudung kaki tangannya ialah orang yang menyakiti jiran tetangganya. Jaga hubungan dengan jiran. Orang yang disuruh di atas dahan api ialah orang yang mengadu hal manusia kepada pemerintah. Orang yang lebih busuk dari bangkai ialah mereka yang mengikut nafsu syahwat dan kesenangan dan tidak menunaikan hak Allah dari harta benda mereka. Kita ada duit banyak, dalam harta kita yang banyak itu ada hak untuk kita tunaikan kepada orang-orang yang tertentu. Zakat kita, sedekah kita, kehidupan jangan ikut hawa nafsu. Buatlah pemilihan hidup kita ni berdasarkan akal dan ilmu, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Orang yang memakai pakaian labuh dari minyak tar ialah orang yang angkuh dan menyombong diri. Siapalah kita ni untuk
angkuh, untuk sombong. Kerana kita ini adalah milik Allah. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Tangan kita ni hak Allah, mata kita ni hak Allah, lidah kita ni hak Allah. Semua hak Allah. Apa yang kita nak rasa bangga dan angkuh dan sombong, kerana semuanya hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh kita ni pun akan akhirnya kembali dan menjadi tanah, sama-sama dengan tanah yang artinya kita pijak setiap hari. Jadi tidak perlu kita nak rasa sombong, nak rasa angkuh. Dan di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, digulungkan oleh Allah SWT umpamanya pakaian seumpama yang kita sebutkan sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan sedikit peringatan ini menjadi manfaat kepada diri yang berkata-kata ini dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Pentinglah kita ingat memperingati tazkirah sesama kita berkenaan dengan hari kiamat. Kerana kita akan melalui benda. Kita telah melalui alam rahim. Kita telah melalui alam ruh arwah sebelum ini. Kita telah sedang melalui alam dunia. Dan kita akan melalui alam-alam lain. Kalau orang dalam kubur boleh bangkit, abang kat kita apa yang ada dalam kubur yang telah mereka temui? Itulah yang akan dia berceritakan kita. Dan itulah yang diceritakan oleh hadis Nabi SAW. Itulah yang akan dia berceritakan hakikatnya. Baginda Nabi SAW bila ditanya tentang perkara ini, baginda menangis, mengalirkan air mata, kerana baginda mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jadi marilah kita sama-sama bermanfaat. Mudah-mudahan ada 2-3 minit lagi untuk kita masuk waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri ini dan tuan-tuan. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.